Yo sobat gamer semua, bertemu lagi di channel YouTube Bangdil 46, tempat kita berbagi informasi seputar dunia game PlayStation. Ya sobat gamer, kali ini saya tidak bercerita tentang game dulu ya, tapi ini tentang saya yang lagi melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini adalah yang pertama yang saya lakukan ya. Jadi saya memberanikan diri untuk divaksin. Jadi memang tak dapat dipungkiri ya sobat gamer semua, serapan vaksinasi yang rendah di masyarakat adalah salah satunya karena adanya keraguan dan kekhawatiran, juga bahkan ketakutan di tengah masyarakat mengenai vaksin COVID-19 ini. Padahal pemberitahuan mengenai vaksin COVID-19 memiliki banyak manfaat. Jadi manfaatnya diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan COVID-19 serta mencegah adanya mutasi baru dari COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada masyarakat itu sudah melalui serangkaian pengujiannya, sobat gamer. Jadi serangkaian pengujian yang ketat sehingga dipastikan aman, bermutu dan berkhasiat. Menurut Menteri Kesehatan, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memperbanyak atau meningkatkan target vaksinasi COVID-19 ini dimulai dengan meyakinkan diri terhadap vaksinasi COVID-19 itu sendiri. Langkah selanjutnya yaitu meyakinkan orang terdekat kita ya sobat gamer, dan masyarakat luas tentunya. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini saya memang memberanikan diri untuk mendatangi posko vaksinasi COVID yang kebetulan tidak jauh dari tempat saya tinggal ya, yaitu di Sawah Syani, Kelurahan Malimo, Kota Solo. Jadi sobat gamer yang belum vaksinasi, ayo buruan divaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh yang komunal di masyarakat ya. Jadi sobat gamer, selain kita memakai masker, juga vaksin COVID-19 itu dua hal yang harus kita lakukan untuk mencegah pandemi COVID-19 yang ada di lingkungan kita ya. Ya sobat gamer, mungkin sekian dulu yang saya dapat bagikan tentang vaksinasi COVID-19 yang saya lakukan. Terima kasih udah menonton channel YouTube Bangdil 46. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis ya sobat gamer, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.